Hi gang, welcome back to our YouTube channel. Hi from Lucas. Hi, you wanna say hi? Gimana kalian udah nonton belum vlog terakhir aku yang kita ngebahas tentang Omicron? Kalau kalian ada yang belum nonton, wajib nonton. Dan hari ini adalah Da Lucas, besok Obang pulang ya. Hari ini adalah hari yang sedih buat aku karena hari terakhir preman Hong Kong bisa main-main sama Lucas. Lucas, besok Obang pulang ya, sama Opung Linda. Jangan nangis ya, Lucas. Where is the elephant? Elephant, show elephant. Oh iya, elephant Opung. Where is flamingo? Flamingo, son. Flamingo. Remember? This is the flamingo. Iya, hari ini adalah hari terakhir papa mamaku ada di Sydney setelah mereka 8 minggu di Sydney. Jadi where is the tiger? Hari ini mau bikin vlognya selain tiger. Untuk okay, karena good. Banyak yang minta juga dari kalian. Banyak yang bilang kangen sama vlog aku. Terima kasih loh, aku jadi makin semangat. Dan juga buat dokumentasi aja buat kenang-kenangan. Nanti kalau opung-opungnya kangen sama Lucas bisa nonton vlog butterfly, ini lagi. Butterfly. Good. Bisa ditunjuk butterfly? Ya. Yeah. Lucas. Lucas, nose kiss with mommy, nose kiss lah. Ih, mau diambil handphonenya. Mau diambil handphonenya, mau diambil. Oke, mau baca buku ini sambil nunggu opung siap-siap. Kita hari ini mau kemana aja, ikutin terus vlog aku. Pasukan udah siap, si bocil udah semangat mau berangkat. Lagi kami kasih makan bun. Oke, stop pertama kita habis PCR di airport. Jadi PCR untuk besok, syarat besok papa mamaku bisa terbang. Lagi PCR itu bapaknya di situ, preman Hong Kong. Kita are you right, mom? Ready. Udah PCR, udah dicolok hidungnya. Sekarang kita lanjut mau kemana? Yeah? Do you like the grapes? Okay. It's not a grape, Sam. That's a cherry. Oh, cherry, mommy. Ini kok masih pakai masker? Udah mau makan. Makan satu langsung masuk. Probably that's not the best idea, son. Kamu cuci tangan, sayang. Udah. Mama potongin ya, cherry-nya ya. Kita udah di restoran. Opung-opung masih belanja ya, karena mau nyari oleh-oleh tetap. Jadi kita duluan ke restoran, nunggu opung. Kita pesen duluan supaya opung nanti bisa langsung makan. Yummy? Gimana tangannya kalau yummy? Itu dada. Kalau aku tipe makannya pasti kayak muncrat. Ya, muka seliatin. Biasanya Lucas pakai beep ya. Sekarang mommy yang pakai beep. Drink first. Mau mau lagi? Oh, mau cherry. Nah, ditutupin. Pasti ditutupin sama ini supaya nggak muncrat. Apa sih muncrat? Muncrat kayak. Yeah, I know what muncrat is, but what is gonna muncrat? Like, is there? Kuah ini nih. Kuah doang. Iya. Kayak nggak pernah makan kuah aja. Ya? Eh, nak. Mau restorannya sayang. Oh yeah, okay. Mau yang ini nak? Watermelon. Yeah. Panas. No. You know, let her play with this, man. Vaksin sekarang. Oh ya? Yeah, vaksin. Aduh. Udah makan aja, aku yang pesan. Mana Daddy, bapak eh? Lama dia ngeluarin vaksinnya. Nyami lagi? Aduh, Lucas mau kemana, sayang? Udah doa ya? Nih, preman Hong Kong baru sampai shopping. Apa aja, opung? Ingat cucu. Koper masih cukup nggak, opung? Koper lagi, satu lagi. Jadi mau pakai ini nggak biar nggak muncrat?
Gimana makannya, Dek? I'm so thankful as long as we stay in Sydney. But this is the best time for lunch as long as we stay in Australia. Thank you, Andy. Thank you, Acha and Baby Luca. Thank you. Iya. Ngerti ya jadi. Thank you for all your hospitality and all your generosity. Aww. Where's Obang? God bless you. Opung Linda mana? Opung Linda. Your dad? Your dad? Where? Daddy mana? Daddy. Who's Daddy? Your mom? Mami? Whoa. Lucas, where is Lucas? 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 Gimana, Dad? Luar biasa sih dari on. Matiin tuh, Mang. Onna. Ala ni pasu-pasu nang banisian di pabonsi Atsai Sydney. Isi do. Sian di. Oh. Nomor ahai YouTube IG. Emma tutup. Karena siap. Emma tutup. Pabonsi Atsai nomor endorse ai mah. Sosial media ini handphone ai IG ai. Dalam-dalam ni Tuhan memberi si bere-bere nak puji mah tu kata. Amboi somoni. Inma tori. Ah, enggak nyambung lu, Andy. Inma tori gitu dong, Andy. Modi, translatein ya. Aduh Tuhan tolong. Intinya apa deh ya tadi ya barusan? Intinya apa pesan editor kita kasihan tuh nggak ngerti. Menurut Tukung Nami. Translate ya? Ya. Agak gede suaranya. Ini berkat. Ini makanannya enak luar biasa. Semua ini kena berkat dari Andy dan Acha. Berkat Tuhan oleh Andy dan Acha itu. Yang Andy, yang YouTube itu. Yang bikin itu loh, endorse yang sosial media itu loh. Kalau endorse aku lah. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Oh gitu. Hari terakhir kita keliling. Gimana jadi mama perasaannya? Hampir 2 bulan di Sydney, Bapak gimana perasaannya, Pak? Punya pengalaman yang luar biasa ya. Ada pengalaman tapi pelajaran juga di Jakarta gitu. Enggak, aku merekam Dedi. Dedi enggak nengok sini sih. Sudah, Dedi nengok sini dong. Lihat penonton. Penonton pemirsa gitu. Penonton. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Acha Sinago. Sayang tolong dibukalah sayang Mercedes. Oh. Hai Mercedes. Open the blind luar please. Biasa tinggal di sini selama 2 bulan. Bukan. Gelap loh. Suaramu belum terregister, jadi enggak bisa. Gimana Pak Jalyaman tadi? Akan emang dilanjutkan? Luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa karena kita 2 bulan di tempat ini, tetapi 2 bulan bagaimana mengalami si COVID. Si jaga-jaga kita di Jakarta. Si COVID sudah jauh-jauh. Ternyata di Sydney si COVID mendekat. Akhirnya ya kita bersyukur selalu lah. Bersyukur selalu apapun yang terjadi. Semua nikmat deh. Lihat sini lah penonton. Lihat sini. Itu pemabatah ganupan. Artinya? Horas pemabatah. Apapun yang terjadi kita mengucap syukur semua. Yang penting sehat-sehat. Sehat-sehat. Amin. Sehat, mama sehat. Gimana perasaannya? Luar biasa. Senang sekali main sama Luka, sama cucu. Punya activity yang baru. Tapi kalau ditinggal. Oh belanja di Evo nggak boleh ketinggalan walaupun jaga cucu lo. Buat wanita penting itu belanja. Sekedarnya bukan berlebihan shoppingnya, apa yang diperlukan saja. Iya nggak usah dijelasin kok. Ya udah sekarang kita udah kenyang banget makan, mau ngajak dari mama ke tempat namanya observatory di mana tuh bisa ngelihat kota Sydney secara cucume menurut aku. Kiranya nih semoga nggak hujan. Udah deket sih. Kita kemarin sini kan jalan kaki. Mau lihat itu. Dari mana? Christmas. Oh, yang bukan ya? Bukan, beda-beda.
saya kebelet number 2 by the way, kebelet pupu. Saya kalau toilet itu ngomong gitu apa? Touch up lipstick. Saya bersihin dulu. Lap dulu terus habis itu di ini lapisin semua. Iya. Saya apa taruh itu tisunya di ini semua keliling. Kalau enggak kan gitu ya, Dad. Kadang udah berdiri di depan udah. Kalau aku pipis nunggu. Kayak mami tuh. Kata too much information nih kayaknya yang nonton vlog. Iya. Oke, okay, sampai. 10. Kita dari mana orang diri itu? Rumah kecil itu menatapnya. Iya, gazebo. Enang. Mau pakai lipstick enggak? Enak, mau. Aku bisa cocok. Seperti biasa kalau di sini parkirnya kayak gini. Kita tentuin dulu mau sampai jam berapa. Sekarang jam berapa sih, Dad? Sekarang jam 4 kurang 10 menit. 4 kurang 10. Kira-kira kita sampai jam 4.30 kali ya. Oke. Jadi waktunya dipilih dulu, kira-kira kita mau sampai berapa lama. Ada mami. Hai. Oke, sampai 4.29 harganya $4.30. Ada mami sini. Iya, mami. Lihat sini. Oh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Berapa, Cak? Parkirnya 1,5 jam? Enggak, 45 menit. Oh, 45 menit. Soalnya kan itu enggak ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat. Oke. Okay. Nah. Shooting, Mas. Shooting, Mas. Lukas, Mas. Waduh. Shooting sama Deddy, Mas. Sama mana shooting? Udah, Dad, aku udah syuting. Bapak gue sibuk mau bikin konten juga, Desa. Enjoy aja, Dediku. Preman Hong Kong sibuk. Apa? Iya, tadi ada yang copot di mobil. Oke. Can you hold mama's hand? Oh. Aduh. Walk properly. Bikin konten juga bapak Reman Hong Kong. Nggak dengar lah dia deh. Dia suka angkat-angkat lengannya sekarang. Nggak ada orang ya? Pasti dia mau naik tangga. Ya, kok ada yang tiduran? Tiduran ya sayang ya? Ada yang tidur. Yuk, yuk, put mommy's hands. Nggak tahu itu dia anak mau ngapain, si bocah. Si bocil. Ayo, yuk, naik yuk. Put mommy's hand, please. Watch your step. Watch your step. Nggak mau pegang tangan aku lagi. Ayo, hati-hati. Mantap, gimana? Mama yang lagi bikin Insta story. Coba Pak lagi ngejar-ngejar anaknya lihat tuh. Iya loh. Jatuh. Iya loh. Lukas, Lukas aktif banget ini anak. Anaknya siapa sih? Anak saya kebetulan. Aduh. Jalannya mundur lihat tuh. Jatuh lagi. Observatory Hill, Mam. Itu jadi di situ observatory itu tuh yang ada kubahnya. Cuma dia pas lockdown kemarin tutup, enggak tahu deh sekarang udah buka atau belum. Cuma aku ngajak Dedi Mama ke sini sih biar lihat view ini aja karena bagus kayak kelihatan Harbour Bridge, Sydney banget gitu kan. Sydney banget tuh bapaknya.
dia menjalin anaknya. Jadi kira-kira kapan balik lagi ke Sydney, Australia ini? Bapak, Ibu Linda? Kita doakan asap, as soon as possible. Kita berdoa, berharap tahun 2022 ini kita bebas COVID. Amin. Datang ke Aussie tanpa karantina. Amin. Pulang ke Indo juga bebas karantina. Amin. Sekarang harus 7 hari. Hak obang, hak obang, hak obang. Deket mami, mami. Hey. Ini kacamata. Lukas gitu, Bang. Pandang langit aja dulu. Dia tidak mau memandang si Gabi. Dari tadi. Bapak mama gue mau loh disuruh tidur di rumput. Gemes banget, lucu. Ini mana? Ntar dulu, mama rapiin dulu rambutnya. Lukas, kamu, Lukas, sini. Di tengah sini. Wei, wei. Bawa khusus. Ada maling. Iya, ada maling, woi. Mau kemana? Bye. Bye bye. Kecil-kecil sotoy banget lagi. Good night, Obang. Oh, good night. Hak hak Obang dulu, hak Obang. Hak. Oh, ini. Hak Obang. Hak Obang. Hak Obang, hak Obang, hak Obang. Hak. Besok Obang pulang. Bye 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 bye. Bye bye. Good night. Good night. Oh, eh. Oh, besok pulang lo, Bu Linda. Waduh. Hak dulu, hak opung Linda dulu, Nak. Gimana hak opung, hak opung? Tapi kalau sama kita enggak. Hak luar kalau mau. Hak opung, hak opung. Oh, so sweet. Belum kiss. Hak Dedi? Hak Dedi, hak Dedi. Oke, kiss opung Lin, kiss opung Lin please. Kiss opung Lin. Aduh. Hak Dedi. Obang. Jadi kenapa sih panggilannya Obang itu apa sih singkatannya? Artinya apa? Opung laki, mama dari mama. Opung laki dari mama, oh gitu. Hak opung, hak Obang, hak Obang. Mikir dia. Papanya mendekat. Papanya kurang mendekat. Mikir dia. Tapi tadi kan dihak tadi pas dia mau tidur. Hak Lukas, hak dulu lah. Haknya mundur. Kiss Obang. Gak mau. Kenapa kok gak mau sih? Mohon maaf ya, rumahnya berantakan ya. Dah. Is Opung, Obang, and Opung Lin? Iya. Jadi biasanya tiap pagi Luka selalu ngetok-ngetok. Knock. Oh, lagi doa. Haleluya. Oke, Opung masih doa nanti ya. Kita tunggu ya, Opung masih doa ya. Tadi biasanya dia selalu knock sama buka pintu tuh, ngomongin opung. Besok gimana nih kalau opung udah pulang? Aduh. Ini udah ada video dia ya. Lukas.
Lukas ngapain, Nak? Bye-bye. Pulang dulu ya, Lukas. Lukas, Om Obang mau Opung Lin. Pulang dulu. Obang sama Opung Lin, pulang dulu ya, Nak. Bye-bye. Bye-bye. Nanti kita datang ke Indonesia, oke? Kita datang ke Jakarta ya. Lukas ya, tinggal dulu ya, sayang ya. Udah, jangan nangis. Nanti ketemu lagi, bro. Oke, sayang. Mama pulang dulu ya. Kuat sayangnya. Andy. Iya, Mam. Iya. Back to reality now. Makasih ya geng yang udah enjoy our content with Dad and Mom. Hope you enjoy it like we enjoy. Nangis. Butet. Namanya juga punya perasaan, Bapak. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.